nggak ada orang, guys. Wah, jalannya butut lagi, guys. Ada orang, orang. Saya nggak gelai. Ah, ulang tahun ya. Kasihan nih seblok-seblok. Wow. Sekarang lagi ada di Maribaya menuju Palintang, tepatnya di hutan Cina. Saya lewat sini dari Lembang barusan jam 4 lewat 1/4 tuh sekarang. Jalanannya masih jelek nih. Cepat-cepat soalnya keburu hujan. Sakit tangan, nahannya. Kayaknya ini terakhir, belokan terakhir jelasnya. Mudah-mudahan udah jalan, udah bagus lah ke depan. Tahu. Ini kenapa nggak dibenerin ya sama pemerintah? Ada apa lagi kan? Kalau nggak dibagusin, mana dari ujung turun ke Lembang lebih cepat. Alhamdulillah jalannya udah bagus. Au. Alhamdulillah udah bagus, cuy. Nih di sana Bukit Unggul, ini ke arah Manglayang berarti kita ke sana. Gunung Palasari berarti tuh puncaknya tertutupin awan. Ini udah sore, jadi udah gak ada orang sini. Ya bapak-bapak yang habis dari ladang. Ke Bukit Wisata, Agrowisata Bukit Unggul ke kiri. Ini Palintang. Dulu waktu zaman SMK pernah lewat sini. Anjay, jatuh. Mionya emang belum pernah diservis mesinnya sih semenjak saya beli, udah 4 bulanan dipakai lari teh rada kurang. Enaknya ya kalau buat jarak dekat lah, riding santai. Kalau buat pengen ngebut mah susah tuh, nggak bisa ngedadak gitu, harus tinggi dulu napasnya, bisa baru panjang. Kalau waktu masih pakai lari pakai Cirebon waktu itu nyampe sih 100. Jalannya jelek lagi. Thank you.
Aduh guys, berbagi jalan dengan mang ice cream. Nah, berarti kalau udah ada lapang ini berarti udah dekat ke Palintang. Kita kalau penduduknya di daerah sini, di sini ya. Kita nggak ada lagi. Wah, jalannya butuh lagi guys. Terus dicor sih jalan gini, mau jangan pakai aspal. Soalnya pasti ke bawah air ya, saya makanya bentar deh. Ini mau dicor nih. Oh, bensin lagi. Bensin dikit lagi deh. Ini biasanya jalur-jalur yang off-road pada tahu jalur sini. Bapak aja, goblok. Aja dong. Warung-warung juga udah pada nggak ada sekarang ini. Pendakian Palasari gitu ya. Oh, dari sini berarti ke kanan sih. Ke Bukit Palasari. Tahu ini teh masuknya Kabupaten Bandung atau Kabupaten Bandung Barat ya? Kan kalau Palintang mah Kabupaten Bandung. Sayuran ke berbagai berung di pasar dari sini. Oh, itu ya Gunung Palasari teh. Ya, bagus lagi. Tapi rada riwang sih. Pinggirnya langsung jurang. Jadi harus ekstra hati-hati lewat sini. Kanan tebing, di kiri jurang gitu. Nah, sebetulnya kalau ke Colengkrang bisa lewat sini nih. Nih ke bawah situ. Cuma saya mau ke ujung burung dulu. Terus ke BCK. Ada tuh. Kelihatan kan langit kota Bandungnya. Ada kelihatan gedung-gedung. Ah, ulang tahun ya. Kasihan nih seblok-seblok. Thank you.
Oke guys, sudah sampai di Pasir Wangi Ujung Berung. Sudah ada Indomaret, Alfamart. Berarti tandanya udah nyampe perkotaan. Oke, akhirnya kita sudah sampai di alun-alun Ujung Berung. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya kondisi jalan dari Lembang menuju Ujung Berung untuk saat ini kayak gitu, jadi belum semuanya mulus dan jarak tempuhnya kurang lebih segituan. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah selalu mensupport channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.